Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah berdiri pada tahun 1914. Awal mulanya merupakan tempat penampungan atau pengasingan bagi penderita kusta. Setelah melalui beberapa proses perkembangan pelayanan dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, akhirnya pada tanggal 22 Februari 2019, Rumah Sakit Kusta Dr. Rifai Abdullah berubah menjadi rumah sakit umum kelas C dengan tetap memberikan pelayanan kusta sebagai salah satu unggulannya. Sebagai rumah sakit umum, Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah juga memberikan pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang lainnya. Pada tanggal 18 Desember 2018, Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah telah menjalani proses akreditasi dan dinyatakan lulus dengan predikat paripurna. Selamat datang di Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah. Rumah Sakit Dr. Rifai Abdullah adalah rumah sakit umum kelas C milik Kementerian Kesehatan yang memiliki 150 tempat tidur. Adapun jenis-jenis pelayanan yang dimiliki adalah gawat darurat 1x24 jam, rawat jalan, medical check-up dilengkapi dengan alat penunjang pemeriksaan treadmill, elektrokardiografi, audiometri, pirometri, ultrasonografi, pelayanan bedah, intensive care unit, rehabilitasi medik, fisioterapi, okupasi terapi, ortotik, protestik, kusta terpadu, radiologi, CT scan 16 slice, radiografi diagnostik konvensional, mobile X-ray, USG 3 dimensi, computed radiography, laboratorium terintegrasi, CSSD, gizi,
pemasaran jenazah.